Ya, ikhlas ya. Itu emang ya. Kenapa Bapak kasih itu siapa? Saudara saya. Oh, saudara Bapak. Ya. Balon. Ya. Jadi Bapak mau kasih rezeki. Ya. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Awal mula saya masuk ke tempat toko sembako, saya beli sagu 2 bal, terigu 2 bal, minyak 4 kilo. Udah itu susu, itu kopi yang saya beli buat apa stok di rumah, sagu itu biar berkembang uangnya kan, kalau dibikin lagi kan itu berjalan duitnya. Keuntungan bisa disimpan. Jadi berapa? Itu nggak bisa, kurangin apa? Hah? Udah murah, dibonusin kali, bantu-bantu. Masa nggak dikurangin? Kurangin aja itu 1.034.000. Makasih ya Bapak. Pak, abis ini mau beli apa lagi? Ayo. Waktu tinggal 25 menit lagi. Ayo. Bapak, sayangnya jangan ditinggalin. Mana ini Bapaknya? Bapak. Bapak kan yang nyamperin nama saya, sayangnya ditinggalin. Bapak larinya cepet banget. Waktunya udah habis. Ini Pak, tas Pak. Ini yang ini nih. Tas cowok. Cowoknya kan? Kegedean itu mah Pak. Anak kecil ya? Kelas 4. Yang bagus. Yang SD. Saya dari toko sembako, saya lari lagi. Masuklah ke toko sepatu. Saya beli tas dengan sepatu buat anak saya. Biar dia ragap. Sekolahnya biar semangat. Sepatunya nggak sekalian. Ya. Ya, kelas 4 ada berapa? Sepatu sekolah. Kelas 4. Cepet bang. Cowok. Ya udah nanti kalau itu bayar. Ntar tuker aja ya kalau kamu tar kecilan. Jadi berapa? Tulis bon. 300 aja. 300 aja bantu. Bapak mau beli apa lagi? Kasur dulu. Kasur? Emang kenapa kasurnya di rumah? Enggak layak dipakai udah. Udah jebol gitu, iya. Bolong-bolong. Tidurnya udah gak nyaman. Iya, itu juga. Ya udah, ayo Pak. Ayo Pak. Berangkat ya Pak. Sini Pak. Sini Pak, iya Pak. Ayo Pak, semangat Pak. Pak, beli kasur. Kasur. Aduh. Hati-hati Pak. Berapa itu harganya? Aduh mahal banget. Kurangin aja bang. Dari situ saya lari lagi ke toko mebel. Kasur saya udah nggak layak dipakai. Jadi saya beli yang baru. Emang ada pengen impian itu pengen punya kasur yang begitu. Nggak kecapai-capai. Tapi sekarang ini alhamdulillah itu adanya rezeki dari yang kuasa. Aku bisa beli. Bonnya mana? Tulis.
Terus bantal ya, pasang ya. Pasang. Bantal kepala sama bantal guling. Bantal kepalanya doang gak asik sekali. Iya kan? Kalau gak ada bantal gulingnya. Ah, ingat aja. Oke. Saya pikir gak lupa ngomongin bantal. Makasih ya. Ntar diambil barangnya. Bapak mau beli apa lagi? Mau beli emas. Emas? Iya. Ayo buruan, Pak. Ayo, 22 menit lagi buruan. Ayo, Pak. Pak, beli emas buat apa, Pak? Emas yang 24 ya, 3 gram itu. Itu berapa gram? 3. Oh, bro, emas apa? 24. Iya. Setelah itu saya ya ke toko emas, saya beli emas 3 gram buat istri saya kasihan nih lihat istri saya. Iya, dia kepengen penghasilan dari saya itu dibeli ikan emas kalau ada duit, tapi nggak tercapai-capai. Alhamdulillah sekarang Bapak udah berani ngelih ibu ya. Ya. Jadi berapa? 2.300.000. Nggak dikurangin? Koko! Kurangin ya, diskon ya. 50. Bikin kita sih cepat nih. Ya. Makanya ya. Diskon 10 aja. Main kan berarti banget tuh. Makasih ya. Mana barangnya? Mana? Jangan kita titipan sama Pak Polisi. Ya. Aman. Kamu beli apa lagi? Bungkas. Ayo. 15 menit lagi ayo Pak. Elektronik nih Pak. Hati-hati Pak, kulkas. Udah dari toko emas, saya lari lagi ke toko elektronik. Saya beli kulkas sama blender. Nah Pak, blender buat usaha. Ya, kalian blender sama kulkas, ini yang bagus aja. Tulis bubon, tulis bubon. Ayo, 18 menit lagi. Ketika saya keluar dari elektronik, saya melihat ada saudara saya. Saya bilang, ini ada rezeki buat lo. Ente, udah. Ya, ya iklannya. Itu emang ya. Kenapa Bapak kasih? Hah? Itu siapa? Saudara saya. Oh, saudara Bapak. Ya. Bukan balon. Ya. Jadi Bapak mau kasih rezeki. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Saya mau beli sayuran. Udah, ayo. Kita nyari apa ini? Bapak mau beli sayur apa timun gitu ya? Buat tempe ya? Ayo Pak. Apa? Timun emas. Oh kakinya lemas. Bapak mau istirahat dulu. Ini sayuran tuh. Itu tuh sayur. Tuh beli kentang tuh. Beli kentang tuh. Kentang? Kentang buat apa Pak? Buat misalnya. Oh iya buat ibu ya. Udah itu saya masuk ke pasar, beli sayur buat makan, sebagian buat didagangin. Ini coba nih, udah 2 kilo belum? 2 kilo ya? Bonusin dong! Udah dari situ saya beli beras 2 karung buat bagi-bagi tetangga lah, bagi-bagi rezeki. Boro-boro buang 2 karung, kadang beli
seleter juga udah bersyukur sehari-harinya. 1 juta aja lah, bantu-bantu. Iya, itu udah bantu. Dikurangin aja. Iya, dikurangin ya. Hah? Itu udah dikurangin. Ini udah 1 juta aja. Buat yang lain. Nih, nonton banyak. Diskon ya. Oh! Diskon. Ini cukup 2 karung. Buatnya mana? 1 juta. Ayo, buruan dong, Mas. Bonnya mana? Buruan mana? Lama banget. Makasih ya. Ayo Pak, kita cari Pak. Ya, udah dari situ saya udah beli beras 2 karung, saya lari lagi ke toko kelontongan, saya ngambil panci, bak buat ngadonin dagangan saya kalau saya mau bikin pempek. Itu jadi enggak pinjam sana pinjam sini, sekarang mah saya udah ada, udah komplit. Alhamdulillah. Berapa ini? Ya udah 2 Gak bisa dibantu, Pak. Ya, makasih ya. Iya, Pak. Iya, tadi ini, ntar. Iya, yuk. Bapak mau beli apa lagi? Ayo. Iya, seragam anak. Cari telur ya, Pak. Iya, seragam dulu. Oh, seragam. Udah, ayo, seragam sekolah. Pakai celananya pendek apa panjang? Panjang, ya, panjang ya? Iya. Bu, seragam sekolah SD. Cowok? Panjang? Iya. Taruh Pak dagangannya. Oke, pelat-pelat. Udah itu saya pergi ke toko seragam. Ketika itu saya beli pakaian seragam sekolah anak saya. Buat sulan salin dia ada sekolah. Sehari-harinya itu. Baju-baju anak mana sekali? Anak juga kayak gini. Iya, yang lol-lol doang dia mau. Ada yang lol ya. Yang LOL ada nggak? Nah, ya, ini ya. Dia nih. Tapi 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun lah. Cuma. Ya. Gak apa-apa, gedean biar bisa nantinya panjang ya. Gak kecilan lagi ya. Aduh, abang ini tuh yang orange tuh kan tuh. Ya. Buat main-main bola kalau ya, ini nih, bola-bola nih. Iya, yang baju bola-bola nih dia mah. Ini bola aja ya? Ya, setel baju bola. Nah, udah. Catat satu tulis bon atau? Catat bunangin. Buruan, 6 menit lagi.